kita saling nyekrup lah, artinya di antara bagian-bagian ini harus saling nyekrup. Karena kalau kita nyekrup berarti konsep gotong royong kita, konsep partisipasi masyarakat yang telah kita bina bersama-sama ini tentu akan menjadikan kota ini menjadi kota yang aman, kota yang tertib, kota yang sehat. Dan tentu kita ingin mensukseskan pilkada dengan COVID yang semakin turun, ekonomi masyarakat bisa tumbuh, itulah harapan kita. Sehingga ini yang perlu kita pupuk terus menerus, tidak hanya di ruangan ini, tetapi kita di masyarakat sudah harus seperti ini. Ini tujuan kita dengan Pak Kamur, Pak Nadiem, dibantu Pak Danyon, dan unsur di masyarakat.